Sore guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue YP Daniel. Di channel YouTube kita nyomakan guys. Sore ini gue dapet referensi makananan dari siapa? Dari temen gue si Kinoy guys yang waktu Kinoy. Itu yoi Yalah. Katanya ada lumpia baru buka ya? Iya itu di daerah Wahidin 2 iya Jalan Wahidin 2 di, nah ini di seberang apa? Polsek Sawah Besar ya guys? Besar. Tuh lu lihat tuh di sana tuh nah itu ada tulisannya tuh Polsek Sawah Besar gitu. Nah penampakannya tuh di situ tuh. Nih lumpia boom guys tuh guys gila gede banget ya yoi yeah. Tempatnya gede bro. Mantap. Kita masuk ke dalam yuk. Sore mas, dengan mas siapa? Dengan saya Ragil Setiawan. Oh mas Ragil ya? Iya. Mas ini lumpia boom ya? Iya. Nah lumpia ya. Boom kebetulan saya dapat info dari teman saya. Kayaknya belum lama ya bukanya? Belum. Dari 1 Juli. Bukanya hari apa aja? Setiap hari buka kak. Setiap hari? Iya setiap hari buka. Dari jam berapa jam berapa? Untuk sekarang masa ini dari jam 10 sampai jam 8. Lumpia boom ini kalau untuk orang mesen-mesen online itu udah ada? Udah ada ke sih kak. Apa aja? Kita udah ada GrabFood, GoFood, dan lain DO juga kak. Delivery order. Oh delivery order juga, jadi GrabFood, GoFood sama delivery order. Iya. Di sini ini favoritnya apa sih mas lumpianya? Kalau di sini sih bombastik kak. Bombastik, lumpia bombastik. Iya. Itu lumpia apa sih? Lumpia ada 3 varian rasa dalam satu lumpia. Oh, isin, iya. Rasa apa aja? Rasa daging sapi, bakso sama sosis. Di sini juga ada paket-paket ya, tuh guys, ada paket-paket itu. Ini paketnya murah juga ya, ada yang dari 14.500 ya? Iya. Oke, kalau gitu. Makasih ya, Mas. Iya. Sampai nih banyak banget ya ini apa tahu ya tahu isinya katanya ada telur puyuh bakso sosis segini segini cuma 9.500 receh ya. Nah ini ada berapa ya bro? 5 ya ada 5 mantap ya receh ya. Nah ini ada ini yang nih ini paket yang 20.000 isinya lu bisa bakso, sosis, ada pilihan lah ya. Ada ayam juga. Nah, ini kebetulan gue cobain ya sosis. Nah, terus dibakar. Kasih topping ini, dikasih mayones ini, sama sambal. Oh, ini dibakar ya? Iya. Nah, untuk paket yang ini, lu minumnya itu udah plus nasi, plus sama minum. Minumnya ini lemon tea loh. Nah, terus ada juga paket yang, ini guys. Ini paket lumpia ayam. Sudah termasuk nasi dan plus minum. Lu bisa es teh tawar atau es teh manis. Ini cuma 18.500 receh ya. Nah, ada lagi satu nih, lumpia seafood. Lumpia seafood. Iya, jadi isinya ini udang sama cumi. Ini segini nih cuma 17.500 guys. Receh banget. Oke, kalau gitu sebelumnya udah nggak sabar ya mau makan nih ya. Nggak sabar. Oke, kita doa dulu ya guys. Dalamnya isinya apa? Guys, protokol kesehatan, hand sanitizer. Ini yang ayam nih, pesanan lu nih. Boh, lumayan, lumpia sih lumayan ya. Gede ya. Lumpia sih gede ya. Yoi. Gede-gede lumpia. Gede ya. Segede lu, bro. Tuh guys, mantep banget tuh. Ini dibakar, bro. Iya, dibakar. Jadi ini digoreng dulu, ada dibakar. Atau gimana? Wis, ah? Digoreng dulu baru dibakar. Wah, dalamnya guys, ada sosis, guys. Mantap nih, guys. Isinya banyak. Tuh, lihat isinya. Kita sekarang ada istilah baru nih. Nah. Kan gue biasa mari makan. Sekarang nyok makan. Yoi, nyok makan guys. Hmm.
ayam, sosisnya. Sosis sambal ya, guys. Wah. Gimana, bro? Sambalnya pedas, guys. Ini kulit lumpia. Kriuk deh. Iya. Yeah. Oh, ini udah digoreng. Oh, ini yang ayam. Yang ayam, bu, isinya. Bu. Banyak sih, bro. Tuh. Lumayan ya. Padat ya. Apa aja ya. Kita coba dulu. Skat, guys. Ayamnya udah dibumbuin ya. Hmm. Tapi ini kayak kayak rempah ya, banyak ya. Ada rempah nih ya. Gila. Dia ada sayurannya diaduk ya. Iya. Yeah. Jatuh guys. Biar guys. Isiannya kayak martabak. Kayak martabak telur. Iya. Benar-benar. Ya. Kayak martabak telur dikocok-kocokin jadi satu ya. Iya. Cobain ini, bro. Ini tahu isi. Telur, telur puyuh. Ini ada 5 nih, segini cuma 9.500. Ini guys, satu tahu ya. Ini ada 5 tahu ya. Oh, dia ada satu tusuk itu 5 tahu. Iya. Yeah. Nah, ini kalau pakai nasi dia ada. Guys. Cekat. Di atas nasi ada kriuk nih. Apa? Bawa puyuhnya nih. Puyuh. Campur potongan bakso sama potongan apa? Sosis sedikit. Coba pakai sambal ini. Dia nih makan lumpia. Kenapa gue jadi ingatnya kayak makan martabak ya, bro? Isinya kayak martabak ya? Martabak telur, tapi yang kecil-kecil yang biasa dibungkus pakai kulit lumpia juga. Oh. Tahu. Tapi ini isinya lebih lengkap. Oh, ini dalam bentuk lumpia ya. Yeah. Kalau yang itu biasanya kotak kan? Betul. Kalau itu kan cuma paling telur ya. Martabak-martabakan ya. Iya. Telur dan bawang sama itu kan biasanya kan dibungkus kulit lumpia. Nah, ini ada ayamnya. Enggak tuh nih ayam tuh sama apa lagi ya kayaknya. Isinya sih banyak nih. Ini ada merah-merahnya apa ya? Ada sayurnya juga ya. Wortel ya. Wortel atau apa campurannya? Kemana? Enak lah, kalau pakainya. Sambalnya pedes, loh. Nah, ini nih. Juga dibakar juga. Ini seafood. Ya? Kita buka nih. Pantesan kenapa dia kasih nasi ya? Gue lagi bingung, gue makan apa pakai nasi. Soalnya gue makan martabak telur pakai nasi, bos. Oh. Iya. Pantesan karena itu masuk ya. Oh, ini seafood nih. Tuh guys, isinya sih padat ya dia. Tuh ya, ada kayak wortelnya juga. Ya? Enggak, dia cumi sama udang katanya. Oh, cumi sama udang. Kayaknya dia tuh dicincang kali ya. Tuh. Ajar guys. Dicocok pakai sambal. Enak. Yang cibut lebih enak. Oh, cibut lebih enak. Iya. Coba lebih enak guys. Segede gini aja murah, receh cuma 17.500 ya. Lo orang mesti coba datang ke Lumpia Boom guys. Dekat kok. Jalan Wahidin 2 pas di seberangnya Polsek Sawah Besar. Enak guys. Nah, gua lanjutin dulu ya guys. Kenyang bos. Isinya padat ya, banyak ya. Kenyang. Lumpianya gede. Kucinya banyak. Terus kayaknya kulit lumpianya di double kali ya, rada tebel ya. Karena kan kalau satu takut pecah kali ya kalau isinya. Ini harus tebel ya. Soalnya dia nggak gulung ya. Tapi cabenya pedes loh. Digoreng mungkin pecah apa-apa. Cabenya pedes loh. Cabenya mantep. Sedang sih, nggak pedes banget kalau menurut gua. Ini nah, untuk yang nasi, ya? Untuk harga 17.500 ya worth it lah ya. Udah seafood ya. Terus ini yang paket udah nasi,
ayam ya, kayak dia ini nasi ayam sama minum cuma 18,5 ya, worth it lah guys untuk seharga 18.500 lah ya. Oke lah ya, masih lah ya. Oke. Kayak banget. Oh iya, yeah. Thanks dulu nih buat temen gue si Kino ya, yang udah ngasih info ya. Blok makan, tempat makan di sini. Kebetulan orangnya nggak datang. Iya. Yeah. Terus ini guys, thanks juga bagi kalian yang sudah nonton vlog gua ya, yang sudah support selama ini ya vlog kita ya. Banget ya. Iya, yeah, thank you banget supportnya selama ini ya. Iya, yeah, gitu. Yang komen-komen juga, thanks juga sama yang ngasih tahu referensi tempat. Iya. Yeah. Thank you banget. Makasih banget pokoknya semua, makasih lah ya. Kita enggak bisa ngomong apa-apa selain makasih ya buat kalian semua. By the way, ini ya guys, terima kasih juga, thanks juga udah nonton vlog video makan kita sore ini. Kalau kalian suka tolong ini guys, di-share, like, subscribe dan guys klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang gue datengin. Terus kalau kalian tahu ada tempat makan baru yang belum banyak kenal orang, harganya receh, rasanya enak, boleh guys komen ya. Nanti kita datengin. Oke, kalau gitu. Thank you guys, see you.